Oke, selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan channel Miftah Royler. Kali ini saya habis turun naik gunung, aduh lumayan badan pada capek. Cuma sekarang saya mau otw pulang kampung. Balik maning, selamat tinggal gunung, selamat tinggal semuanya, selamat nanti berjumpa kembali. Aduh, rasanya tuh gimana gitu meninggalkan gunung yang sudah kita daki, sudah sampai puncak, malah turun lagi. Kenapa gitu nggak nginep di atas, kan lebih enak. Masih seperti biasa, mas motor Honda 70. Honda 70 dapat minjem, bodo amat. Yang penting, ya yang penting mau nyalang bela. Yes, enak. Launa sudah berbicara dengan kondisi dalam ke Gunung Lembu itu lumayan enak, lumayan enak juga. Apalagi kalau pakai motor antik ini, nanjaknya mantap, butuh suasana gitu. Itu lu kan orang rumah ini, iya namanya itu orang kena. Gue subscriber yang gue dengar po, oke dengan GK, santri, tempat santri, mantep. Aduh keceluk. Pengalaman naik gunung, Gunung Lembu itu lumayan. Gunungnya cuacanya panas, bagian udara nggak panas, nang keringet sih. Jadi kerasa habis, tapi enak. Ini viewnya aku dapat kok, pemandangannya dapat, terus waktu-waktu dapat, terus trekkingnya lumayan enak. Apa mana pas waya mana untuk apa mana pas waya perjalanan bengi. Ulang pas waya perjalanan bengi mah, kayaknya aku kudu hati-hati deh. Ya aku udah siap-siap baterai mah ada kuduana lain aku baterainya percuma parah. Sini gurih. Aduh orang kuat kayak udah nih. Aduh malah dibalapi gue dag-dag gunung kocok kok. Baru-baru motor lagi enak ya, santai coy. Misi kang, yuk. Aduh, dalam tempat, kecil-kecil. Dalam coran, tapi mantap lah.
Tangane gemetar iki kedalane. Semenanjak kecurugane akeh. Ngeden. Alhamdulillah dalane wis lumayan enak. Lagu mudu lumayan enak loro. Baik kiki kepada baik mudu mak kiri. Cuaca harus mulai sore gini. Mau kita singkat aja. Jam 5an tapi bisa setengah 6 lah. Ya kurang sih setengah 6 lagi, cuma jam 5 lewat doang. Tapi cuaca harus lumayan sore di Bandung. Jaga di Bandung ongkos mah. Maghrib mulai ketawa ribet gitu.